di Kota Kinabalu, di area Likas, mau tengok Proton Saga model baru. Ah, 28 September hari ini. Jadi apa lagi tunggu? Mari kita tengok model baru Proton Saga. Mari. Mana Proton baru ini yang kamu cari? Hai, selamat datang. Ah, selamat datang. Ada pro apa sekarang? Launching Saga. Launching saja. Ya, tapi pukul 3.45 baru boleh buka. Iya, oh, apa apa. Jadi ini siapa punya? Saya punya. Saya punya. Di sana dulu jalan-jalan. Sikin. Saya lagi belum salam, bos. Oh, belum salam. Oke. Eh, apa tuh? Welcome to again. Welcome to again. Pelancaran Proton Saga baru. The new Saga. Welcome to the new Saga launching. Harga murah-murah saja. Ya, aku milik punya. Mantap lagi, booking yang mana satu? Yang Saga. Nah, ini dia pelancaran Proton Saga baru, New Saga baru, terbaik. Kak, apa tambah lagi? Cerita ah, kalau adjustable seat selalunya kalau saya kan mau begini susah kan, tapi kau tengok saya titip bu, ah kau tengok saya titip bu. Lo dia sel auto tak bisa ni sana kita kita baru juga makan juga Proton video makan. Dia punya belakang, yang best dia, tuh aku tengok sendiri. Tengok sendiri, saya tidak banyak cakap. Ah, dia boleh tembus. Sebenarnya Proton pada bulan April 2016 telah mengeluarkan model Proton Perdana baru 2016. Pada bulan Agustus pula, Proton terus mengeluarkan Proton Pesona baru 2016. Dan kini pelancaran Proton Saga baru untuk tahun 2016. Renau, jalan terus. Itu dari tadi pelancaran Proton Saga baru. Selepas ini, saya tahu berapa bulan selepas ini akan ada lagi satu model, yaitu model R3. Saya tidak boleh tunggu lama, jadi saya pakai time machine saya untuk pergi ke masa depan. 2 bulan selepas itu. Ya, sudah sampai sudah. Cukup tiga pusingnya. Model terakhir untuk tahun 2016 bagi Proton adalah. Jadi kita tengok inilah dia, Proton R3. Kamu. Dia punya gigi ada gawai punya. Nah, sekarang saya bersama dengan siapa nama di belakang nih? Saya Ahmad. Saya Angel. Nah, jadi untuk R3 boleh cerita sikit apa kelebihan R3 selain daripada dia boleh masuk ramai, ini lebih kepada keluarga nih. Sebab steeringnya electric power steering. Ah, electric power steering. Lagi engine-nya 1.4 cc, lagi jimat minyak. Berbanding dengan kereta yang lain lah untuk MPV punya. Sekarang dia guna timing chain. Timing chain. Dia fleksibel lah untuk semua, kita boleh adjust di tepi, kita boleh kasih baring. Lebih-lebih lagi, saya family besar-besar badan juga, jadi saya rasa sesuai untuk R3. So dia R3 ni macam juga istri 3. Begitu betul kan? Kayak sudah tuh. Yalah, istri, tri maksudnya 3 juga. Betul. Oh, yang lelaki bilang, oh betul. Wah. Kereta ini kita boleh hantar kawin. Boleh gak kita kawin ini? Kita boleh hantar rombongan satu kampung. Saya ucapkan terima kasih pada pihak Proton. The best.
Thank you.